Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, panel operasional. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa video-video konten video yang telah diabadikan dalam lomba mewarnai gambar di tingkat kanak-kanak Polres Bone Bulak. Dapat Anda saksikan banyak siswa taman kanak-kanak yang hadir di gedung parkiran Polres Bone Bulak dalam menemani atau menebingi siswa-siswi mereka ataupun dari orang tua murid. Di sini dapat kita menyimpulkan bahwasanya kepolisian harus tetap dekat dengan masyarakat ataupun kanak-kanak sebagai penerus bangsa. Dapat kita lihat di wajah anak-anak berjuta tawa dan canda yang mereka dapatkan di tempat ini demi menggapai cita-cita mereka dan untuk membuat mereka bangga dengan sekolah mereka, dengan guru-guru mereka, dengan orang tua mereka, bahkan bisa memotivasi untuk guru-gurunya bisa mengatur adik-adik cita-cita mereka dari TK-nya untuk bisa mengisi sampai di belakang. Jadi hanya geser ke belakang saja supaya ada jarak sedikit. Iya, soalnya terlalu padat, jadi yang di belakang itu sudah kosong. Terlalu banyak itu kayak seperti ini. Jangan terlalu banyak. Bukan mereka leluasa. Live. Oke, baiklah, daripada adik-adik lari-larian hanya bermain-bermain, mari kita bermain sama-sama dan menyanyi bersama. Mas Perdi. Setuju? Oke, semuanya berkumpul lagi. Jalan ke sana. Iya. Jika ada yang ingin bernyanyi bersama, silahkan berdiri. Kalau berdiri, silahkan duduk. Adik-adik yang di depan ini, kalau ini berdiri ya, seluruhnya berdiri. Kita nyanyi lagu. Ada yang bisa pimpin ya? Nah, sana. Kalau dari Pak Polisi ada lagu ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Nah, jadi Pak Polisi akan tes ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau belajar jangan ngobrol. Jadi jangan ngobrol. Jadi Pak Polisi punya lagu ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya kalau belajar jangan ngantuk ya. Yang ketiga, ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya kalau belajar jangan nangis ya. Ini namanya jari apa? Klingking. Ini namanya jari klingking. Apa kata
mata jari klingking, saya kalau belajar jangan. Jangan apa? Jangan di. Jangan kincing. Jangan bingung ya. Jangan kincing ya. Ya, sekarang Pak Polisi akan kode dari sini. Terserah mau telunjuk mana ya. 1, 2, 3. Sama-sama. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya kalau belajar jangan bingung. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya kalau belajar jangan. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya kalau belajar jangan. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya kalau belajar jangan. Nah, tepuk tangan ya. Jadi itu titipan lagu saya. Ya kebetulan saya dapat di kejuruan. Jadi kita belajar sambil ngantuk. Ya kita diperkenalkan dengan 5 jari ini. Ya ini pembelajaran untuk kita supaya tidak ngantuk ya, tidak ngobrol, tidak lengah, tidak bingung dan tidak tidur atau tidak ngantuk ya, seperti itu. Jadi panitia. Panitia pelaksana menunggu hasil. Kebetulan hari Jumat sudah mau 10:30 ini. Atau yang kita ambil kesempatan foto bersama ya, foto bersama dengan poluan-poluan ya, ibu-ibu poluan. Ada ya. Yang mau foto bersama dengan ibu sama bapak polisi? Kita mengisi untuk ini ya, foto-foto bersama di ini latarnya ya. Ini latarnya, jadi ya manset ya, diatur ya, masing-masing TK ya, masing-masing TK, ibu-ibu poluan, kami mengundang ya ibu-ibu poluan, masing-masing TK ya, kalau ada TK Garuda, TK Garuda, TK Perintis, Perintis, TK Pelita, TK Pelita. Ya, yang pertama saya mengundang semua kembali. Semuanya kembali ke tempat. Semuanya kembali ke tempat semula. Yang pertama TK yang paling jauh, TK Garuda, ya. TK Garuda. Ibu-ibu keluar ada ibu-ibu. Kami ibu, bisa saling dengan foto bersama TK Garuda untuk mengarahkan anak-anaknya foto bersama. TK Garuda. Nanti TK yang lainnya akan dapat kebagian. Ya. Setelah ini persiapan TK Patriotik, ya. TK Garuda, sini. TK Garuda, mana TK Garuda? Setelah ini TK Patriotik, persiapan untuk TK Patriotik, ya. Nah, silakan guru-guru. Kami mengundang mohon izin Bapak, kebetulan ada Bapak Polres di sini sama Ibu untuk foto bersama yang menyediakan dari belakang guru dari TK Garuda. TK Garuda mana? TK Garuda. Nah, kalau belum TK
Pusaka Garuda ya, di sebelah ya, di samping ya. Ini ada kamu ambil dokumentasi. Bukan TK Garuda ya, sorong. Nah. Oke, TK Garuda. Ya, ini TK Garuda. Terima kasih atas partisipasinya Bu ya. Sudah ada polisi-polisi cantik dan ganteng ya, kecil ya. Sama gurunya ya, ambil sama gurunya. Ini permintaan dari guru-guru ya, permintaan dari guru-guru dan orang tua ya, untuk kita foto bersama. Oke. Ibu guru di samping sana, di samping sebelah. Oke. Ini permintaan dari orang tua dan guru-guru ya. Kebetulan ada Bapak Kapolres dengan Ibu Kapolres, jadi mereka mau ambil gambar ya. Ya, silakan ambil gambar sepuasnya. Oke, ada waktu sudah? Oke, sudah ganti. Ganti dengan TK Patriotik. TK Patriotik mana? TK Patriotik maju. Setelah itu TK Perinti, Pembina. TK Pembina. TK Pembina. Setelah ini TK Pembina. Oke, TK Perinti Patriotik ya. TK yang siswanya kurang lebih 86. Ya, kurang lebih siswanya ini 86. Oke ya. Diatur sudah? Oke, didampingi oleh guru-guru ya. Didampingi oleh guru-guru. Oke, persiapan TK Pembina. Sana TK Pembina. Setelah itu TK Perintis. Ya, persiapan TK Perintis. Ada 6 TK ini. Jadi ini permintaan orang tua dengan guru. Setelah ini TK Perintis ya. Jadi untuk para orang tua dan guru-guru, untuk mempersiapkan adik-adik dan anak-anaknya ya. Oke, selesai. TK